بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Jalla wa Ala pada malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa bagi memulakan tafsir surah yang baru selepas bulan lepas kita menamatkan perbincangan tentang tafsir surah Nuh. Dan sementara itu ada orang wakafkan surah Al-Kahfi terjemahannya. Siapa-siapa selalunya tuan-tuan ada pegang simpan surah Yasin kan, mata-mata tempat simpan surah Yasin. Lain ni kita ada surah Al-Kahfi ni, tuan-tuan simpan buat balik rumah pun tak apa. Hari Jumaat pagi, petang, siang baca surah Al-Kahfi ni insya-Allah. Habis dah? Ada apa-apa je tau tadi? Tak apa, lain kali kita minta lain supaya ada orang sumbang lagi. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah yang lepas kita bicarakan tentang surah Nuh yang membicarakan tentang kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Habislah kita 28 ayat. Malam ini kita mulakan dengan surah yang baru. Kalau tuan-tuan ada yang benar ni tadi ataupun kalau yang tak ada, tuan-tuan boleh dengar. Sebelum kita masuk kepada cerita tentang suratul Kahfi ini, surah Al-Kahfi ini salah satu daripada surah yang menceritakan tentang kisah umat yang terdahulu. Ia terletak dalam Al-Quran selepas daripada surah Al-Isra, dia duduk dalam juzuk yang ke-15 dan 16. Ini surah yang ke-18 dalam susunan surah Al-Quran, Mushaf Rasam Athmani ini. Dinamakan suratul Kahfi ini sempena kisah utama yang ada dalam surah ini. Kisah pertama yang ada dalam surah ini iaitu tentang Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda yang melarikan diri, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akidah mereka daripada ancaman kerajaan pada waktu itu di dalam sebuah gua. Gua ni dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan yang selalu disebut. Satu yang pertama dia panggil al-ghar. Al-ghar, al-gharu. Ha, itu dipanggil gua. Itu yang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat. Nabi menyembunyikan diri, Nabi beribadah seorang diri dalam sebuah gua yang dinamakan Hira. Jadi kan orang panggil Ghar Hira, gua Hira. Itu istilah Al-Ghar. Satu lagi gua yang Nabi singgah transit 3 malam sebelum berhijrah, itu dipanggil Ghar Thur, dekat Jabal Thur. Itu Ghar. Jadi gua-gua dia panggil ghar. Tapi al-ghar juga, kata al-ghar juga membawa maksud al-kadzab, pendusta. Kalau al-ghari, itu boleh jadi pendusta. Satu lagi istilah untuk gua ialah al-kahf. Itu yang istilah yang digunakan dalam surah ini, al-kahf, al-kahfu. Dia kalau dari sudut penggunaan Arab sebenarnya dia perbezakan. Ada jenis gua dinamakan Al-Ghar, ada jenis gua yang dinamakan Al-Kahf. Itu dalam perbahasan, tapi terjemah bahasa kita gua belakang. Baik. Jadi ia dimulakan ataupun dinamakan Al-Suratul Kahfi kerana terdapat di dalamnya kisah Ashabul Kahfi bermula dari ayat 9 hingga ayat 26. Dan dia merupakan salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan
pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulakan dengan alhamdulillah. Dimulakan dengan perkataan alhamdulillah. Surah yang lain yang dimulakan dengan alhamdulillah ialah pertama sekali Al-Fatihah. Tapi kita mula dengan bismillah kan? Ha. Sebenarnya mula dengan bismillah ke mula dengan alhamdulillah? Yang mana satu? Ni, tuan-tuan dengar betul-betul ni. Ada khilaf di kalangan ulama sejak zaman berzaman, bukan mula tahun 2018 tau. Sejak zaman berzaman, para ulama berbeza pandangan tentang suratul Fatihah itu dimulakan dengan ayat yang mana. Ulama-ulama al-adad, ulama yang mengira bilangan Al-Quran, dari kalangan ahlu Kufah dan ahlu Makkah. Ahlu Kufah dan ahlu Makkah. Kalau dalam ilmu qiraat, dia dalam Quran ada dipanggil ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat 7, daripada 7 orang imam itu ada beberapa orang daripada kalangan ahlu Kufah. Yang pertama ialah Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Asim tu Al-Kufi, salah satu riwayatnya Hafs, hak tu yang kita dok baca tu. Asim Al-Kufi, kemudian ada Hamzah Az-Zayyad, itu juga Al-Kufi, dan seorang lagi Al-Kisai Al-Kufi. Tiga daripada ni daripada Kufah. Satu orang daripada Makkah, Ibnu Kathir Al-Makki. Jadi empat depa ni kira suratul Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim, tiga. Maliki yaumiddin, empat. Tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lima. Ihdinas siratal mustaqim, itu yang keenam. Yang ketujuhnya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang panjang tu, itu ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Al-Quran, tentang suratul Fatihah ini sebagai As-Sab'ul Mathani. Nabi juga sebut dengan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Makkah kira daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin 7. Faham kan? Itu kita kira. Kemudian ulama-ulama Ahlul Madinah, ulama Madinah, ulama Syam dan ulama Basrah, Nafi' Al-Madani, ada siapa lagi? Ada Abu Amr Al-Basri, ada Ibnu Amir Asy-Syami. Tiga. Betul? Siapa seorang lagi? Ha? Oh betul. Tak, tadi empat kan? Tiga tempat ni. Tadi dua, Kufah dengan Makkah tadi empat kan? Hak ni tiga ni daripada Syam, daripada Basrah dan daripada Madinah. Depa ni, ini kalau kita ambil konteks qiraat imam yang 7, kalau kira yang lain banyak lagi lah. Depa kira Al-Fatihah bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah mengikut 3 tempat tadi ni. 3 ulama adat, Madinah, Madinah awal, Madinah thani, Basrah dan Syam. Mereka tak kira basmalah sebagai ayat pertama. Habis tu, berapa jumlah ayat dalam suratul Fatihah? Tetap juga 7, tak kurang. Tang mana beza dia? Tadi sampai pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, 3 dah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ini 4. Ihdinas siratal mustaqim, 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim yang pertama tu, itu ayat yang ke-6. Itu ayat lengkap, boleh berhenti kat situ. Jangan dengar-dengar dah, tak mau berhenti. Boleh berhenti.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu ayat ke-6, ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi tetap juga Al-Fatihah itu 7 ayat. Sama ada kira ikut mazhab Makkah dan Kufah ataupun kira ikut mazhab Syam, Basrah dan Madinah, tetap juga Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetap juga 7. Pasal apa nak kira macam ni tuan-tuan? Pasal ada orang dia kata tak boleh berhenti pada alaihim yang pertama, kena berhenti ke alaihim yang kedua, patah balik belakang. Hak tu semua mengada-ngada punya. Alaihim yang pertama tu boleh berhenti. Memang boleh berhenti, bahkan mengikut 3 tempat tadi, itu ayat yang ke-6. Tak ada sebarang salah langsung, tak payah undur belakang balik, terus pergi ke depan je. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh kan? Ha, itu dalam suratul Fatihah. Jadi bila kita kata bila Syekh Az-Zuhaili rahimahullah sebut tentang Al-Kahfi merupakan salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salah satu ayat surah yang lain ialah Al-Fatihah, kalau mengikut kiraan daripada ulama Basrah, Syam dan Madinah. Kira mana-mana satu pun kira sah belakang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sudut hujah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih dalam bab kelebihan surah-surah Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap ayat yang dibaca daripada Al-Fatihah. Bila hamba membaca suratul Fatihah, setiap ayat yang dibaca Allah Taala jawab. Lafaz hadis itu cukup kuat. Memang dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila hamba membaca yang tu, Nabi kata Allah Ta'ala jawab, hambaku telah memujiku. Kan kalau tuan-tuan yang biasa apa nama ikuti tafsir suratul Fatihah, mesti jumpa dengan ayat tu, mesti jumpa dengan hadis kursi ni, hadis yang sahih. Bahkanlah banyak-banyak kelebihan surah dalam Al-Quran ni, hadis tu yang paling, antara yang paling kuat, yang tak ada pertikaian tentang kesahihannya. Baik, tak apa, kita tinggalkan tentang Al-Fatihah. Itu salah satu surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, awal surah Al-Fatihah. Kemudian surah yang lain yang dimulakan dengan Alhamdulillah ialah suratul An'am. Surah Al-An'am. Yang ketiga ni ialah suratul Kahfi. Kemudian yang keempat surah Saba. Dan yang kelima surah Fatir. Ha, balik tuan-tuan cek tengok hak ni yang Az-Zuhaili sebut, tuan-tuan buka Quran, kita akan jumpa yang tu. Dan bila kita sebut yang tu, kita akan, kalau siapa-siapa yang ikuti kelas tafsir mana tempat pun, mana tahun pun, bila baca suratul Fatihah ada satu huraian yang sangat panjang kan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, baik, itu nak cerita kat tuan-tuan tentang pengenalan surah Al-Kahfi ni tadi. Pertama nama dia, yang kedua sebab dinamakan dengan suratul Kahfi, kemudian inilah salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Ia terletak dalam surah selepas daripada suratul Isra'. Dan siapa yang ada hak ni tadi ni, kita tengok sini antara kelebihan suratul Kahfi. Antara kelebihan suratul Kahfi ini, yang pertama sekali, Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, barang siapa yang memelihara, man hafiza, barang siapa yang memelihara, iaitu memelihara bacaan dengan sentiasa membaca, asyara ayatin, 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang memelihara 10 ayat yang pertama, 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal.
Maksud memelihara ialah dengan sering membacanya. Ada sebut time dia tak? Tidak disebutkan dia punya tempoh masa. Sekadar menyatakan man hafizah, siapa yang membaca. Jadi kena baca. Apa kelebihan membaca? Banyak baca apa? Bacaan 10 ayat yang awal tu. Kita buka Quran mula daripada alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Tu ayat pertama. Cari sampai ayat yang ke-10, baca hak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. An-Nasa'i kata hadis ini hasan sahih daripada sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Kelebihannya ialah dipelihara daripada fitnah Dajjal. Bila masa Dajjal ni nak datang, Dajjal yang paling besar akan datang pada akhir zaman nanti, yang akan bertembung dengan tentera-tentera Islam pimpinan Al-Masih Isa bin Maryam. Hak tu jumpa di akhir zaman nanti. Kita tak jumpa benda tu. Itu Dajjal hak paling besar. Sebelum daripada Dajjal yang satu tu, yang disebutkan dalam hadis sebagai rajulun a'war, seorang lelaki yang cemeh mata sebelah. Mata dia buta sebelah. Bukan dia, satu mata tak tadai dah. Hak tu cerita katun. Dia cemeh sebelah. Rajulun a'war, mata sebelah tak nampak, sebelah lagi celak. Ada di kalangan ulama seperti yang disebut siapa nama? Beliau Syekh Mustafa Abdul Rahman dan sebagainya, sebagai yang dikutip daripada At-Tabari, yang ada di kalangan ulama yang menafsirkan secara simbolik maksud mata sebelah tu. Tetapi yang lebih kuat ialah yang memahami secara literal berdasarkan kepada hadis-hadis, antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Al-Bukhari yang cerita tentang ada seorang Yahudi yang mata ada semen sebelah, yang orang kata itulah Dajjal, menggambarkan bahawasanya Dajjal yang akan muncul akhir zaman nanti betul-betul dia sosoknya seorang lelaki, mata sebelah sahaja yang ada, sebelah lagi tu buta. Hak tu. Dan dia bukan muncul ni tengah kita kelam kelibut ni, walaupun ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi apa semua kan. Hak baru ni di mana? Di Melaka pak perempuan nak mengaku Imam Mahdi kan. Ada tengok Facebook. Macam-macam. Satu mengaku Imam Mahdi perempuan. Dia buat upacara apa nama pentabalan Sultan Melaka hak baru. Bukan Sultan Melaka yang ada tu. Hak lain pula dah. Lepas tu kemarin muncul seorang lagi mengaku sebagai Nabi Adam pula dah. Habis dah. Tak ada nak, tak tahu nak kata dah. Kalau nak kata tengah rakam tak elok kata berhuduh kan. Tak tahu macam mana dia berfikir. Boleh mengaku jadi Nabi Adam, boleh mengaku Imam Mahdi. Apakah yang membisik kat telinga mereka tu sampai boleh berani mengaku? Dia sama ada memang halusinasi, tahu ada wire shot dan mana-mana, ataupun ada bisikan daripada syaitan tu bisik kat telinga tu. Dia tu je, sama ada dia jahat ataupun dia bingung. Mana orang boleh mengaku macam tu kan? Jadi cuma Dajjal orang tak berani mengaku lah. Kalau ada mengaku Dajjal pun bagus. Jadi Imam Mahdi, walaupun orang ramai sejak zaman orang mengaku, bukan nak tu yang ada. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman nanti dan dia tidak ditunggu. Orang-orang ulama apa nama? Ahlu sunnah wal jamaah tidak menunggu Imam Mahdi. Dia tak ada istilah Al-Mahdi Al-Muntazar. Hak yang menunggu Al-Muntazar tu maksudnya yang ditunggu. Hak tunggu Imam Mahdi ni hanyalah golongan Syiah dan golongan tradisional kesufian, bukan daripada pegangan Ahlu sunnah wal jamaah. Kita tak tunggu, dia akan muncul. Nak tunggu bersebab memang dia muncul. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang rajih di kalangan ulama ahli sunnah, Al-Mahdi itu wujud, memang ada, akan muncul pada akhir zaman, tak payah tunggu. Dia memang ada. Yang tunggu duk keluar ini Syiah dan yang seumpama dengannya. Baik, jadi Al-Mahdi belum lagi, Dajjal hak nu pun belum ada lagi. Namun begitu, sebelum sampainya Dajjal hak utama ni, akan ada Dajjal-Dajjal yang kecil. Sepanjang zaman akan ada Dajjal ini.
apa dia punya simah dia, apa trademark kepada Dajjal ini, dia ini jahat, satu, mengelirukan umat dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, termasuk dengan menunggang agama, termasuk dengan mempergunakan agama. Itu Dajjal, menyalahgunakan dan menyeleweng agama untuk kepentingannya. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam banyak-banyak kitab tulisan para ulama yang ada banyak sebut Dajjal ini, ialah tulisan para ulama hadis yang menulis tentang al-jarh wa ta'dil, senarai perawi-perawi hadis. Dia bukan 30 orang, bukan ni, beribu orang yang pernah melalu meriwayatkan hadis sampai kepada kategori yang paling jahat, ialah kategori yang jual nama Nabi, muhum. Nabi tak pernah sebut, Nabi tak pernah kata, tak ada sahabat pun yang dengar daripada Nabi, tiba-tiba boleh kat dia, dia kata Nabi kata, dia reka hadis. Jadi geng hak macam ini ni, perawi-perawi hadis yang macam ini, kita akan jumpa para ulama hadis rahimahumullah. Buh hak ni Dajjal min Dajjajilah dipanggil, salah satu Dajjal daripada Dajjal-Dajjal yang banyak. Pembohong atas nama Nabi, dia bohong, Nabi tak kata, dia sebut. Ha, geng tu selalu kalau jumpa, ha, banyak nama ni. Juga kita akan jumpa dalam tulisan ulama-ulama firaq, ulama-ulama yang mengkaji tentang ism-ism di kalangan umat Islam. Maka muncullah Qadiani, Bahai, apa lagi al macam lah ajaran tu, mengaku-mengaku pelik-pelik tu. Selalunya ulama kata ini ialah Dajjal. Dajjal, dan setiap daripada mereka ni akan akan terkait dengan yang dipanggil sya'wadha, amalan-amalan mistik. Tak amalan mistik, benda-benda magic ni, dia terlibat dengan ilmu hitam. Jadi pengikut-pengikut duk nampak di atas langit, muncul dalam mimpi, buka tengok ayat pun ada muka dia dalam mimpi-mimpi had tu. Ha, itu antara ciri-ciri Dajjal yang ada. Jadi sebelum sampai kepada Dajjal yang besar tu, orang duk bimbang kan. Kadang orang kita ni dia obses sangat tentang benda-benda macam ni, habis semua dia kaitkan dengan Illuminati, semua kaitkan dengan Dajjal, daun pisang, sampaikan apa nama, nasi lemak hak bungkus tiga tu pun dia berkata tu lambang Dajjal. Mata satu apa semua kan. Semua bekerja-kerja merepek ni memang orang kita suka. Baca tah mana-mana artikel website sebut yang tu. Tapi sebenarnya daripada kita bimbangkan dengan yang tu, kita patut bimbangkan tentang Dajjal-Dajjal lain yang muncul sepanjang zaman. Itu juga kita kena bimbang. Dan cara untuk kita melindungi daripada benda-benda ini semua ialah dengan berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bimbangkan dengan Dajjal hak besar sekali tu, ialah bukanlah tak boleh bimbang, memang kena bimbanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita macam mana cara nak lindung diri daripada Dajjal tersebut. Salah satunya kita baca tadi dalam hadis ini tadi, barang siapa yang membaca, yang mengamalkan 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Dan bukan sekadar itu saja, dalam salat, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Dalam salat Nabi baca doa ni bila? Sebelum bagi salam. Lepas habis daripada tahiyat akhir-akhir, tahsyahud akhir tu, lepas tu tuan-tuan selawat kan? Selawat Ibrahimiyah hak panjang tu sampai innaka Hamidum Majid. Sebelum bagi salam, Nabi ada doa yang dibaca, Nabi tak tinggal. Dalam doa tersebut salah satunya ialah wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal, daripada fitnah Al-Masih Dajjal, wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal, daripada kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Hak tu nak kena aman, pasal Nabi buat yang tu. Nabi pun minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Jadi jangan lepas bagi innaka Hamidum Majid terus hangguk kepala bagi salam terus, tak ada doa Nabi baca di situ. Hak situ yang patut kita kena kalut, nak kena baca doa, jangan tinggal hak tu. Hak lepas daripada sembahyang tu tak apa lagi, hak sebelum sembahyang tu jangan tinggal, sebelum bagi salam.
Hal sadar kita, kita suka sekali sebelum bagi salam tu kita tak peduli pun, tak nak ambil tahu pun. Kalau yang kita kalut lepas bagi salam mula kalut pakai nak berdoa. Kalau tak berdoa macam cacat semayang pula dah. Mesti nak kena tadah tangan ramai-ramai berdoa. Kalau kalau mikrofon tak berfungsi, oh imam baca pelan doa ni. Doa sendiri pun bersalah. Ya? Nah, baik. Yang penting sebelum bagi salam, Nabi berdoa minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada fitnah, daripada kekacauan, daripada tipu daya Dajjal. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tak hafal hak Arab, tak apa lagi. Doa saat gini lepas nak isyak ni, doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, minta aku mohon perlindunganmu daripada kejahatan Dajjal. Ada empat Nabi minta kan, malam ni amal satu dulu. Dan aku berlindung dengan Allah, berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan Dajjal. Lepas tu baru bagi salam. Boleh? Nah. Baik. Apa lagi kelebihan yang lain dalam suratul Kahfi? Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan dalam tafsir Quran Al-Azim ketika menguraikan kelebihan suratul Kahfi. Baik. Abu Darda juga meriwayatkan satu hadis yang lain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi, maka dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Jadi hadis yang pertama tadi 10 yang awal, hadis yang kedua dia kata 10 yang akhir. Fadilat dia sama, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Al-Imamun Nawawi, ini siapa yang ada kita ni, siapa yang tak ada share tengok eh. Tengok bulan depan kalau ada orang murah hati lagi nak wakaf, dia boleh kita dapat. Al-Imamun Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan sebabnya. Menurut beliau, di awal-awal suratul Kahfi itu mengandungi ayat-ayat yang menceritakan keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang yang merenung dan menghayati maksudnya tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Poin yang paling utama, pasal tu bila kita baca Quran, dia bukan baca sekadar dengan mata kepala, tapi dengan mata hati juga, dengan akal yang waras. Apa yang sebenarnya mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Poin dalam ayat yang kita akan jumpa nanti ialah supaya kita ini ta'akul, berfikir, jangan mudah terpedaya. Nah, itu kita akan hurai insya-Allah bila sampai ayatnya. Jadi orang yang sentiasa berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menghayati kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala, orang-orang yang macam ini tidak mudah tertipu dan terpedaya dengan tipu helah Dajjal. Itu poin yang disebutkan oleh An-Nawawi. Baik, begitu juga dalam ayat-ayat terakhir surah ini, Allah menyatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maka apakah orang-orang yang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku? Baik, bukan ayat ini. Katakan wahai Muhammad, adakah ingin aku sampaikan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Silap ni dia. Dalam ayat-ayat yang 10 tu, dia bermula daripada ayat 2 tu, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang-orang yang rugi amalannya, orang yang tertipu dan terpedaya. Dia sangka dia buat benda baik tapi sebenarnya dia tak buat benda yang disyarakkan. Dia sangka dia buat benda baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat perjalanan hidupnya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedang dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka melakukan perkara yang baik. Nah, jadi ayat 10 ayat yang terawal, yang terakhir ini pula sebagai satu sentakan kepada orang-orang yang membaca, jangan mudah terpedaya. Jangan sangka hak kita buat tu benda elok dah kalau ia tidak ditimbang dengan neraca wahyu, dengan neraca Quran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena timbang yang tu dulu, baru kita boleh tahu benda yang kita buat ni elok ataupun tak elok. Nilaian elok ataupun tidak bukan sekadar dengan akal, tetapi sebelum akal nak sampai, dia kena ada wahyunya di situ.
Boleh? Boleh nah? Baik, jadi itu yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa, apa kaitan antara suratul Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir dengan terpelihara daripada fitnah, daripada tipu daya Dajjal. Yang tu. Baik, yang berikutnya, Al-Kahfi ini merupakan sumber ketenangan. Sumber ketenangan. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawasanya ada seorang lelaki sedang membaca suratul Kahfi. Ketika itu di sisinya terdapat seekor kuda yang terikat dengan dua tali. Dia baca Quran tapi dia ada kuda. Lelaki itu terlihat di atasnya dan dia mendapati awan kabus menaunginya. Nampak cawan menaungi dia tengah baca. Awan kabus itu bergerak dekat dan semakin dekat sehingga membuatkan kudanya meronta-ronta ingin lari. Tuan-tuan boleh bayangkan duduk baca tengah baca tengah baca Quran ni, kuda ada sebelah ikat dengan dua tali. Ikat dengan dua tali ni gambarannya ikat kejap dah ni. Ikat kuat dah tu. Memang kita tak pergi mana dah. Dalam duduk baca tu dia nampak awan tu bergerak melimpah sampai nak menaungi dia tu. Kuda ni sampai resah. Keresahan kuda tu menyebabkan dia meronta-ronta nak lepaskan diri daripada ikatan tersebut. Tu kuda tu. Jadi apabila tiba waktu pagi, lelaki itu pun berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan peristiwa yang dialaminya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah as-sakinah yang turun disebabkan oleh Al-Quran yang dibaca." Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan lelaki di dalam peristiwa tersebut ialah Usaid bin Al-Hudayr. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Usaid ni dia baca suratul Kahfi, peristiwa itu berlaku, awan yang berkepul-kepul tu datang menaungi Usaid ni tadi. Bila Usaid cerita kat Nabi, Nabi kata itulah dia ketenangan, itulah as-sakinah. Kita tak ada lah jadi setakat tuan-tuan doa amal baca Al-Kahfi, tak jadi macam tu kan. Tapi dia jadi kepada salah seorang sahabat Nabi dan Nabi kata itulah as-sakinah. Mudah-mudahan kita baca walaupun kita tak tunggu awan yang berkepul duduk atas kita, tetapi membaca suratul Kahfi ini salah satu daripada sumber ketenangan. Orang yang resah, orang yang gundah gulana, orang yang rasa macam tak entuh hala sebagainya kan, baca suratul Kahfi dengan keyakinan bahawasanya inilah sumber ketenangan yang dijanjikan oleh, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dia dapat ketenangan tu. Baik, yang berikutnya, Al-Kahfi ini keutamaan membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ha, ini selalu rasanya dalam tempoh setahun dua ini kesedaran tentang membaca suratul Kahfi pada Jumaat, Khamis malam Jumaat dan siang Jumaat itu semakin meningkat. Kalau tentang kira rasanya 10 tahun dulu orang tak sebut langsung pun, bahkan orang tak tahu pun kan. Tiba-tiba dengan apa nama kemudahan internet, globalisasi yang ada ni, orang boleh akses dengan maklumat apa semua, dapat dinyatakan hadisnya yang mana, pandangan ulama'nya, baru kita jumpa Imam Syafi'i mensuruh baca Al-Kahfi rupanya Jumaat. Duk ingat depa hak baca Al-Kahfi ni geng lain. Hak kita geng Syafi'i baca Yasin. Orang katalah. Rupanya bila kita buka surah, bila buka kitab Imam Syafi'i sendiri pun suruh baca baca Al-Kahfi. Jadi rupanya Syafi'i mana yang kita ikut tak tahu lah. No? Baik. Jadi kenapa nak baca surah Kahfi pada hari Jumaat tu? Antaranya ialah yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Sunan. Dan ia disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Walaupun ada sebilangan ulama' yang menyatakan hadis ini tak cukup kuat, tetapi ada sebilangan ulama' yang menilai hadis ini sebagai sahih, iaitu siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Hadis yang awal, tiga yang awal kita baca tak spesifik waktu. Baca je.
baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir tadi tak sebut hari apa kan. Hadis yang ini sebutkan tentang membacanya pada hari Jumaat. Hari Jumaat mula bila? Hari Jumaat bermula daripada terbenamnya matahari Khamis. Siapa-siapa yang berpuasa Khamis, dia start buka puasa kan? Itu Jumaat dah tu. Jadi situ waktu untuk mula membaca Suratul Kahfi. Kalau tak larat nak baca penuh 100 ayat lebih tu, tuan-tuan baca sebahagian-sebahagian. Ada orang kira dah, baca lepas maghrib sikit, lepas insya sikit, lepas subuh sikit, lepas zuhur, lepas Jumaat sikit, lepas asar sikit kan, sementara nak tunggu maghrib pada waktu Jumaat tu, hari Jumaat tu, dan lah boleh habis Suratul Kahfi tu. Pasal hadis ni tak kata kena baca sekaligus, sekaligus tak. Hadis ni kata siapa yang baca pada hari Jumaat, tuan-tuan bagi, bagi berapa pun tak apa. Tu petara tu pun tak ada nak baca. Petara tu pun tak ada nak baca. Ajaibnya kita dengan masa ni. Tak apalah kita azam sekurang-kurangnya. Tuan-tuan hak mana yang tak tahu, kita tahu. Betara nak amal tu, dia mesti mula dengan tahu dulu. Lagi lepas ni kita tahu, oh, ada kelebihan dia. Siapa yang baca dia pada hari Jumaat, apa kelebihan dia? Allah Ta'ala akan menyinari untuknya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Cahaya itu kita tak nampak. Kalau kita pakat-pakat nampak, nampak terbit ku jahir dahi kan. Mereka tengok, oh yang ni mesti baca-baca kahfi ni. Masa nampak cahaya terbit ku dahi dia. Tak. Cahaya itu kita tak nampak. Cahaya itu, dah Nabi kata lagu tu, kita terima yang tu. Bila masa cahaya tu nak nampak, wallahu ta'ala a'lam. Siapa yang nampak pun kita tak tahu. Barangkali, barangkali kok ada orang yang Allah Ta'ala buka hijab, kok dia ada nampak kok dahi ke. Mungkin, mungkin barangkali ya, barangkali tidak kan. Tapi Nabi kata yang tu, kita terimalah. Baik, hadis yang lain menyebut tentang kelebihan membaca Suratul Kahfi pada malam Jumaat. Ialah, satu lagi ialah, barang siapa yang membaca Suratul Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Baitul Atiq. Siapa yang baca Suratul Kahfi pada malam Jumaat, hadis ni spesifik, baca pada malam Jumaat, dia akan disinari dengan cahaya antara dia, diri dia tu, dengan Al-Baitul Atiq. Dapat cahaya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, oleh An-Nasa'i dan juga Al-Hakim Al-Albani rahimahullah dalam At-Targhib wat-Tarhib menyatakan hadis ini sahih. Baik, jadi berdasarkan hadis-hadis ini, surah yang disunatkan untuk dibaca pada malam atau hari Jumaat ialah Suratul Kahfi. Kelebihannya disebut dengan secara khusus. Dalam hadis itu sebut dengan jelas apa kelebihannya. Hari Jumaat bermula dengan terbenamnya matahari pada hari Khamis dan berakhir semasa terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Maka apabila disebutkan hari Jumaat, termasuk di dalamnya ialah malam Jumaat. Dimulai situ. Kalau bila hadis ini ada tuan-tuan, dia ada satu lagi hadis. Nabi sebutkan la takhussul yaumal jum'ah bisaw wa lailataha bil ibadah. Jangan khususkan hari Jumaat dengan berpuasa dan malamnya dengan beribadah. Itu ada satu hadis yang Nabi larang. Nabi tak bagi puasa hari Jumaat secara khusus. Maknanya kita tentukan Jumaat nak kena puasa. Tak ada, Nabi tak bagi. Bukan makna tak boleh puasa Jumaat. Ada banyak sebab nak puasa Jumaat ni. Kalau kita puasa 6 Syawal, kita direct sekali Jumaat masuk. Kalau kena apa namanya, ada hari Arafah ke, kena dengan hari Ashura ke, Tasu'a ke, ada lalu Jumaat. Maka itu antara sebab-sebab yang dibolehkan berpuasa pada hari Jumaat. Tapi nak khusus Jumaat saja puasa ataupun disebutkan sebagai ifrad, Khamis tak puasa, Sabtu tak puasa, tak ada sebab lain kita pergi puasa hari Jumaat tu, hak tu Nabi tak bagi. Kalau ada yang boleh itu pun ialah orang yang berpuasa Daud. Tahu puasa Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Sepanjang hayat dia buat lagu tu. Jenis yang macam ni Jumaat tak apa. Bila kita puasa selang sehari, bila puasa selang sehari ni, dia akan
akan ke mana pun dia akan temu juga dengan Jumaat tu. Jadi kalau itu dah jadi amalan dalam hidup orang yang berpuasa ni, itu dipanggil puasa Nabi Daud. Kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa ialah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, buka puasa sehari. Isnin puasa, Selasa cuti, Rabu puasa, Khamis cuti, Jumaat puasa, Sabtu cuti, Ahad puasa, Isnin cuti, Selasa puasa, Rabu cuti, dan begitulah seterusnya. Buat ni bertahun-tahun ni. Ha, kalau jenis macam tu, tak apa. Jumaat tu dia puasa. Yang tu boleh. Jelas tak? Baik. Jadi, patah balik tadi ceritanya, ada hadis yang Nabi larang mengkhususkan puasa pada siang Jumaat dan malamnya dengan ibadah. Maksudnya bila main malam Jumaat, ada khas upacara ibadah. Hak tu Nabi tak bagi. Habis tu tak kaduk mangah saja. Buat sopah hari lain lah. Buat ibadat-ibadat biasa. Jangan ada satu pengkhususan pula. Ha, tapi bila mai ada hadis tentang suratul kahfi ini, maka hadis ini telah mengecualikan larangan tadi. Kalau nak buat malam Jumaat nak buat apa ni? Kita baca suratul kahfi pasal ada hadis tentang kelebihan membaca suratul kahfi secara khusus disebutkan pada malam Jumaat. Maka kita baca suratul kahfi. Hak itu tak termasuk dalam larangan mengkhususkan ibadah. Dia tak termasuk. Pasal larangan itu am, membaca suratul kahfi pada malam Jumaat dia sabit dengan hadis yang disahihkan oleh sebilangan ulama ini tadi, maka dia tak termasuk di dalam larangan. Ya. Baik, Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, ni kitab Imam Syafi'i ni, kitab Al-Umm, menyatakan membaca suratul kahfi boleh dilakukan pada malam Jumaat dan siangnya berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan. Itu perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebutkan tentang suratul kahfi, kelebihannya. Sekali lagi, terpelihara daripada dajjal, ia merupakan ketenangan, dan yang seterusnya ialah mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang umum dan ada hadis yang khusus spesifik masa pada hari Jumaat. Jadi kalau kita nak baca hari Jumaat pun tak apa, ataupun kalau kita nak baca hadis yang umum tadi, membaca pada setiap hari suratul kahfi, mudah-mudahan ia termasuk dalam maksud hadis yang telah kita nyatakan tadi. Jelas nah? Baik, gambaran awal tentang apa yang ada dalam suratul kahfi ini. Baik, suratul kahfi ini tuan-tuan, dia ada beberapa kisah di dalamnya. Kalau ke hari itu kita baca surat tafsir surah Yusuf kan? Surah Yusuf, daripada pangkal surah sampai hujung surah, cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kita baca surah Nuh pun serupa tu juga. Kisah dalam tu kisah Nabi Nuh saja. Adalah selangsi dengan beberapa ayat yang lain kan. Tetapi secara umumnya kisah yang ada kisah Nabi Nuh. Tapi untuk suratul kahfi ini, kita akan jumpa beberapa kisah di dalamnya. Yang pertama, kita akan jumpa kisah Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang lari masuk gua. Dipanggil pemuda kahfi. Istilah pemuda kahfi ni tuan-tuan nak kena jaga juga. Pasal kalau tuan-tuan buka search internet pemuda kahfi, ini ada satu grup, satu ajaran baru. Satu ajaran baru di Malaysia dan di Indonesia. Jaringan ini. Ha, mereka namakan istilah mereka sebagai pemuda kahfi, Darul Islam, apa benda semua itu, gelaran-gelaran tu. Hak ni telah pun diisytiharkan sebagai ajaran sesat. Ha, jaga baik. Ada pot dia di KL tu bukan calon-calon orang, bukan eksekutif syarikat besar-besar pun ada. Ikut yang tu. Kalau di Indonesia dia ada institusi, dia ada institusi pendidikan yang sangat hebat. Ha, tapi geng tu geng pemuda kahfi. Ha, bukan itu yang dia maksudkan dalam cerita ni. Depa nu ambil pemuda, istilah pemuda kahfi bubuh kat grup depa. Jadi yang tu tak terkira lah, kita tak kira yang tu. Yang kita maksudkan dalam suratul kahfi ini ada kisah pemuda-pemuda. Berapa orang pemuda ni? Orang kita kata ada 7 kan. Maksimina, Tamliha, Ninunu, Sarbunu, nama apa tau, macam-macam nama. Nama ni Quran tak sebut pun, tapi orang kita dapat tak tahu main mana. Ada nama tu depa ambil daripada Yahudi. Ambil daripada Bani Israel. Kalau rasa-rasa tentang nak percaya Bani Israel, nama-nama tu main ambil daripada Bani Israel. Kan? Nama sebenar tak tahulah.
Quran tak ceritakan. Barangkali hak tu betul nama dia, barangkali nama yang lain, tak apa. Nak ceritanya itu kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Kalau tuan-tuan nak baca ada situ. Kemudian kisah yang kedua yang ada di situ ialah tentang yang utama, kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan anak muridnya yang disebut oleh para ulama tafsir namanya Yusha' bin Nun. Tu pun inilah sebahagian ulama sebut nama yang tu. Betul tak betul, wallahu alam. Quran tak nyatakan, tapi ada dalam riwayat-riwayat namanya yang tu. Dan nama ni tak penting, pasal tu Quran pun tak sebut nama. Yang penting ada watak tu ada. Yang ada Nabi Musa, dia berjalan dengan anak murid dia. Jalan pi mana? Berjalan mencari seorang lelaki yang saleh. Quran tak sebut nama tu, Nabi sebut dalam hadis, iaitu Al-Khidir. Al-Khidir. Nama orang Melayu panggil Nabi Khidir kan? Dalam Quran cerita tentang yang Al-Khidir ni, yang Quran cerita dalam bab ni ya, kisah surah Al-Kahfi ni. Surah lain tak ada, tapi dapat kat Melayu. Dalam sejarah Melayu tak ada rasanya. Apa nama sejarah yang lain tau yang orang Melayu punya? Kisah yang hang tuah pun berjumpa dengan Nabi Khidir ni. Oh, hebat tak hebat? Hang tuah ni jumpa Nabi Khidir. Lepas kita Nabi Khidir kan mati lagi. Sampailah dua ada berjalan merata. Sekiranya lu jumpa pelik sikit, nampak macam orang gila. Tang tu Nabi Khidir, orang ajak namanya tu. Takkan Nabi sehina itu kan? Tuan-tuan nak kena jawab. Bila berkaitan dengan Nabi, dan ulama' sebenarnya berbeza pandangan, adakah Al-Khidir itu Nabi ataupun bukan. Sebahagian besar ulama' kata itu Nabi, wallahu'alam. Nanti kita akan sampai tafsir, kita akan cerita lagi. Tapi ada kisah Nabi Musa dengan anak muridnya berjalan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Last sekali berjumpa lah dengan lelaki saleh ini, dan berlakulah perjalanan antara Khidir dengan Musa alaihi salam. Itu kisah yang kedua dah. Kisah yang ketiga ialah Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain ni ialah tentang dua orang lelaki yang ada kebun. Seorang lelaki saleh, seorang lagi lelaki yang tidak beriman. Depa ni jiran, kawan lah jiran. Seorang ni beriman kepada Allah Ta'ala, dia punya kebun tu biasa-biasa je. Hak seorang lagi ni kebunnya penuh subur. Subur daunnya sampai bertemu antara pokok dengan pokok, buah-buahan yang melimpah. Dan dia berbangga dengan apa nama, rezekinya yang banyak, kebunnya yang subur, hartanya yang banyak, dan anak pinaknya yang ramai, kroni-kroni yang ramai. Lalu Allah Ta'ala uji lelaki ini yang lupa diri, yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala musnahkan sekelip mata kekayaan dia tu. Cerita ni memang bagus untuk orang yang punya harta tetapi lupa untuk bersyukur. Sekelip mata Allah bagi, musnah. Itu kisah yang ketiga dalam Suratul Kahfi ni. Nak sampai situ tak tahu, tahun bila nak sampai tak tahu lah. Panjang lagi tu. Mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur lah, no. Kalau kita pi surah tu ada lagi, betul baca sendiri lah. Orang lain boleh ganti baca. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat ialah tentang seorang raja yang menguasai timur dan barat. Timur dan barat, yang diistilahkan sebagai Dzulqarnain. Dzulqarnain maksudnya orang yang memiliki dua tanduk. Yang ada dua tanduk, para ulama, Syekh Al-Khalidi hafizahullah sebut, antara pandangan ulama kenapa dinamakan sebagai bertanduk, dua tanduk, bukan dia ada tanduk ataupun bukan pasal dia pakai topi ada tanduk dua, tak. Kerana dia menguasai kerajaan di timur dan kerajaan di barat. Itu Dzulqarnain, bukan nama tu, gelaran. Ada orang kata orang pun nama Iskandar Dzulqarnain kan. Wallahu a'lam, yang lebih kuat dia bukan, dia bukan pasal Iskandar ni, orang panggil Alexander, Alexander the Great. Pandangan yang lebih kuat ialah Dzulqarnain bukan Alexander the Great. Alexander the Great dia duduk di Greece. Greece kan, Greece. Dia zaman tempat ada Aristotle, Plato, Plotinus, Socrates apa semua, itu tempat ahli-ahli falsafah tu. Salah satu tempoh tu rajanya ialah Alexander. Alexander ni kerajaan dia besar, tapi
kalau ikut kajian yang disebut oleh Khalid dan ulama-ulama lain, kerajaan Alexander ni tak sebesar kerajaan Zulkarnain. Kerajaan Zulkarnain lebih besar. Dan tidak disabitkan Alexander ini beriman kepada Allah Ta'ala. Tak sabit pasal guru-guru dia tak beriman. Ahli falsafah Greek itu, Greece tu, ahli falsafah tu bukan ahli falsafah yang beriman. Dia tidak tak ada konsep tauhid pada mereka tu. Sedangkan Zulkarnain yang kita akan jumpa cerita dalam Suratul Kahfi ini ialah seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang menarik tentang Zulkarnain ini, dalam salah satu perjalanan itu dia berjumpa dengan satu kaum yang hampir-hampir tak faham apa dia cakap. Lepas tu dia buat-buat minta untuk tutup bukit dengan besi. Atuni zubaral hadid. Dia ambil besi tu, dia tutup lubang yang ada di kawasan-kawasan pergunungan. Ada kajian-kajian moden yang wallahu alam katanya jumpa lah kawasan pergunungan di belah utara sana, dekat area dulu kawasan Soviet Union kan, tak tahu dalam negara mana sekarang ni, yang katanya ada tempat yang ditutup dengan besi, tembok besi. Sebahagian itu kita akan jumpa, tafsir itu kita akan jumpa kemudian. Tapi ini adalah empat kisah utama yang ada dalam Suratul Kahfi ini yang akan kita lalu. Tapi untuk yang awal nanti insyaAllah tuan-tuan, kita akan bicarakan dulu tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam gua ataupun Ashabul Kahfi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada bulan akan datang kita akan mulakan dengan ayat yang pertama daripada Suratul Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.